Pengen punya adik lagi nggak? Adik yang kelima nggak? Pengen punya adik anak yang kelima nggak? Atau keenam, ketujuh? Emang pengennya tujuh, tapi nggak bisa ada. Tujuh aja, Kak. Usah pengen tujuh, beneran. Tujuh. Sebenarnya kan perjuangan untuk mendapatkan anak ini luar biasa ya. Iya. 8 tahun menunggu anak cowok kan, Vi? Iya, benar. Jadi, memang... Ya, yang 1-2 ini normal. Yang 2 ini kan kita bayi tabung. Iya. Itu, Ustaz. Bayi tabung, kenapa kami... juga berencana untuk 2 tahun lagi menambah karena masih ada embrio yang kami simpan. Oke. Jadi insyaallah. Ini pabriknya gimana ini? Siap nambah lagi? Insyaallah siap. Makanya ini badannya langsung susut ya. Dia karena ngurus sendiri juga. Gak bisa gemuk orangnya. Dari dulu ya begini aja. Iya, dari dulu kenal gini aja. Ini kalau gak nyebutin anak 4 juga gak percaya gitu. Tapi saya ngomong-ngomong, kenapa sih pengen banget punya anak laki-laki itu kenapa? Karena memang secara nasab anak laki-laki itu penerus klan saya ya. Jadi insya Allah kami memang menginginkan nasab laki-laki dari keturunan saya. Bukan berarti gak mau anak perempuan. Tetap kami dikasih anak perempuan bersyukur. Cuman anak laki-laki pengen banget. Cuman ketika ada 8 embrio yang sudah diputuskan bagus, kita pernah pakai PGTA, penentuan gen laki-laki. Tapi bikin kita kecewa, karena 3 laki-laki mozaik. Mozaik itu tidak mau, gitu. Tidak bisa untuk ditanam, kalaupun dipaksakan akan ada kecenderungan cacat. Gitu, Ustaz. Ya, tinggal yang perempuan. Aduh, saya bilang, jangan dulu deh kalau perempuan, karena 1-2 udah perempuan kan. Gimana nih ada 4 lagi, gak usah PGTA, tanam aja. Lah kalau perempuan lagi, ya sudah, rezeki kita perempuan lagi. Jadi nggak mau tahu jenis kelaminnya, sudahlah kita pasrah aja. Yang penting kasih kembar aja. Jadi kita nggak tahu. Ya mau Allah kalo, dikasih kembar. Betul. Ya. Kalau ini memang laki-laki kita nggak tahu. Bismillah aja. Tapi itulah dia ya. Dengan teknologi ada beberapa orang terbantu. Tapi tetap harus keyakinan bahwa yang menciptakan itu Allah. Betul sekali. Benar. Tapi saya banyak yang pengen tahu. Banyak orang juga pasangan-pasangan yang belum mendapatkan keturunan. Ada pengen tahu juga katanya kalau bayi tabung itu bisa menghabiskan berapa. Kan beda-beda kan? Beda-beda. Tergantung kasusnya. Iya. Kalau aku kan termasuk normal ya. Kita artinya istri dan saya ini gak pernah punya masalah. Artinya cuman pengen anak kembar aja. Jadi kan ya, biasanya kan yang bayi tabung tapi itu lumayan yang... juga sih. Berapa Ustaz sekitar? Prosesnya kurang lebih 200. Hampir 300 lah. 200 sampai kelahiran, ya. Sampai kelahiran. 300 jutaan. Itu pun kondisinya yang dua belah pihak tidak ada masalah dalam reproduksi. Iya. Betul. Kalau ada sedikit yang harus dibenahi, nah, itu lebih lagi. Ya mudah-mudahan banyak rezekinya juga. Amin. Ya. Amin ya Allah, karena kan langsung diganti. Kalau banyak anak banyak rezeki. Betul itu, betul. Gak usah takut karena rezekinya setiap anak sudah dititipkan oleh Allah melalui orang tuanya. Iya, udah punya anak 4, udah mulai banyak quality time-nya sama istri bagaimana nih Pak Ustaz? Keromantisan itu adalah sebuah perjuangan yang wajib dipertahankan. Jangan sampai dengan anak tambah, usia bertambah. Gak romantis, sudah gak hangat lagi, jangan sampai. Makanya istri saya tuntut untuk tetap menjaga keharmonisan. Saya juga tetap menjaga keharmonisan dengan cara apa? Ya kita semakin memperbaiki penampilan diri. Makin tua bukannya makin gak terawat. Iya benar. Lebih terawat lagi. Makanya... Panaki nih 48 tahun nih, tahun ini Pak Ustaz. Bulan apa? Gue sebutin lu kasih kado lagi ya. Iya bulan apa? Oktober. Bulan Oktober dia 48 tahun. Sekarang masih 47, ini baru Juni. Iya. 47. Ntar aja 48-nya, ngapain tepuk tangan sih 48. Kalau istri pingin awet muda ya. Kalau istri ingin awet muda, jangan lupakan di mahal. Apa aja? Satu. Yang pertama skincare. Dua. Yang kedua body care. Tiga. Yang ketiga hair care. Yang keempat rekening care. Yang kelima yang terakhir itu adalah pasangan care. Iya. Nah kalau ini 5 bisa diberikan kepada istri. Allah, cantik, awet muda. Oh, Ustaz. Cantik. Tapi nomor 4 itu penting. Kalau rekening care, semua akan care pasti. Tapi dengar-dengar kan belakangan ini banyak kasus-kasus teman-teman kita, saudara kita. Ya betul. Ditimpa musibah rumah tangganya. Ya betul. Katanya Indri sempat overprotective ya. Sempat takut. Insecure gitu. Ya. Gara-gara ada berita pelakor-pelakor takut. Ya. Saat ini kan kalau dakwah keluar kota takut nyantol sama ya, tiba-tiba betul. Begitu Pak Ustadz. Gimana, faktanya gimana? Yang banyak yang begitu. Oh begitu. Iya kan? Ya artinya... Ustaz pernah ada yang nawarin gak? Oh banyak. Saya mau jadi istri keduanya Ustadz. Yang mau, banyak. Bahkan yang ngomong kayak gitu masih cuman punya suami. Saya bilang begini di depan pengajian.
punya suami dia. Di depan pengajian saya bilang begini, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, buramkan mataku. Kita akan menghadapi wanita-wanita cantik di hadapanku. Dan yakinkan tidak ada yang menggodaku dan lebih memuliakan aku kecuali ke istriku. Termasuk istri yang cemburu gak, Sam? Oh, bukan cemburu lagi. Cemburu melek tadi ya? Saya cemburu buta lagi. Hampir tidak memiliki privacy. Setiap handphone kalau saya datang dari luar kota semua dicek. WA dicek semuanya, begitu. Jadi jangan kaget kalau ada nama-nama yang hilang begitu saja. Begitu? Iya. Ada HP-nya ada 3 ya Ustaz. Iya, jadi gak ketahuan yang 2 jadi, lagi. Tapi saya gak marah, silakan cek. Silakan buka, bongkar aja semua. Jadi sampai sebentar Indri pun tahu ada, tadi kan ngomong. Ada perempuan-perempuan yang menawarkan diri saya mau jadi istri. Iya. Tahu? Karena suami cerita. Karena kan kita komunikasi nggak pernah ada rahasia-rahasia. Terus gitu. Kamu kan? Itunya apa reaksinya? Iya pastinya over. Reaksinya over. Kalau suami sih biasa aja ceritanya. Iya. Setiap DM yang masuk ke DM dia juga. Begitu, Ustaz. Saya nggak ngerti deh teknologinya gimana nih. Ada itu ada. DM ada. Ke saya dia bisa baca juga. Dan dari siapa aja yang gak cocok di delete. Oh iya, Andri, jangan ketemu sama Gigi deh, bahaya deh nanti kalau. nanti aku kasih tahu caranya ya. Tapi kebahagiaan mereka akan lebih lengkap dengan kehadiran seorang perempuan cantik sesaat lagi ya. Siapa perempuan cantik itu? Oh siapa? My God! Jangan kemana-mana, tetap di FFP. Warrior Pagi. Tapi rusak kan Rapi? Wah. Rusak nih punya orang. Waduh. Ini rusak punya orang gimana sih? Waduh. Ini mahal. Waduh.